lihat kemana Bobby. Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto, belum lama ini menerima kartu ucapan yang sangat istimewa. Kartu itu ditujukan ke Bobby yang disebutkan sebagai kucing nomor satu. Tak hanya itu, sebuah hadiah istimewa juga menyertai kartu ucapan tersebut, sebuah rumah mainan kucing yang diberikan oleh Kedutaan Besar China di Indonesia. Hal ini dibagikan dalam unggahan Instagram resmi Bobby pada Sabtu 7 Desember 2024. Salah satu momen yang tak terlupakan berhubungan dengan Bobby yang sukses menarik perhatian warganet, kala Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Kehadiran Bobby, si kucing kesayangan Prabowo, ikut menjadi penghuni istana negara hingga membuat tak sedikit warganet yang makin mengikuti perkembangan Bobby. Dalam unggahan IG resmi Bobby Kertanegara, terlihat sejumlah momen lucu dan menarik, di antaranya saat Bobby mengenakan baju batik dan baju loreng yang membuat warganet gemas melihatnya.